Halo guys, so again, welcome back with me. Oke, kali ini kita akan bermain klasik matchnya. Aku udah main sama teman-temanku dan ya di sini aku nggak main sendiri. Ini ada temanku juga di sini. Nggak usah diperkenalkan lah, nggak usah, biarin aja. Bangke. Oke, jadi di sini aku akan coba hero yang nggak laku. Ya hero yang bisa dibilang ini nggak laku sama sekali. Mungkin di ranked tuh aku jarang banget nemuin hero satu ini, yaitu si Vexana. Kalau bicara tentang mage mana yang paling gak laku, aku yakin jawaban yang paling tepat adalah si Vexana. Oke, kita dulu kita cari dulu hero-nya mana ya. Vexana aku mana? Aku udah pakai trial, lu gak ada. Oh, ada. Gak ada, gak lucu nih, gak jadi video. Jangan salah, aku punya skinnya. Ini skinnya dapat dulu dari ini, dari Lucky Spin. Dari lotre. Permanen lagi. Mantap jiwa. Spellnya apa? Flicker. Iyalah, lu mau dikejar sama siapa? Oke, flicker ya. Ini gearsnya masih bawaan, guys. Aku nggak tahu gearsnya apa bawaan. Pokoknya magi lah ya. Magi mah begitu-begitu aja sih kurang lebih. Nah, di sini buat kalian yang pengguna Vexana, monggo silakan tulis aja komentar di bawah kira-kira kenapa nggak laku gitu loh. Fani, Pak. Waduh, lawannya Fani, Pak. Mantap jiwa. Aduh, Pak. Waduh, ini Franco-nya epic lagi. Aduh, gak level kita main sama epic loh, guys. Aduh, temanku epic loh. Aduh, kita ngapain aja, ya? Ada surprise. Ada surprise. Udah, kita di sini gak cari menang kalah, bodo amat lah. Yang penting kita nyobain hero yang gak laku ini. Alasannya apa? Padahal, ya kita tahu Vexana ini sebenarnya bagus. Kita cobain aja deh ya. Ini berarti ikut 3 lane ya? Apanya? Enggak, aku ikut 3 lane. Ngerti gak lu? Waduh, lu gak ngerti bahasa itu. Epic sih. Epic diajakin ngomong meta gak paham, guys. Geblek ini. Gue sendiri, kagak ada hitam, anjir. Hah? Lah, ngapain di situ, di sini lah. Woi, lu di atas, anjay. Sendiri masih itu. Tuh, pada kesono, tuh. Ya elah, serius amat udah kayak main ranked aja, anjir. Udah gak usah. Niat banget, anjir. Kalau kita main ranked emang begitu, guys. Kita ngambil buff musuh, ini klasik lu. Gue juga tahu kalau misalkan ranked pasti. Nah, ini skill satunya ya. Skill satunya itu dia narik. Cuman karena ini monster dia enggak mau maju, emang dia enggak bisa maju. Diam di situ. Mas, hati-hati, awas hati-hati. Anu enggak? Kapan? Oh, itu ini. Gua skill 2, aku udah lupa skill 2 sama skill 3-nya ya. Skill 3 sih. Kita coba dulu nanti, guys ya, pelan-pelan ya. Kecuri. Ambil enggak? Kambil enggak itunya? Ambil. Ya. Dia pakai ini. Nah, ini ketarik tuh. Apaan ketarik? Oh, kagak ya? Lah, gimana sih? Dia narik kan skill satunya kan? Yang tangannya itu. Iya, tangannya. Si. Balik arah. Kenapa kita nggak ada yang pakai Fanny, nggak ada yang pakai Lancer? WD, mantep jiwa, Balmonnya. No. Jangan kasih dia farm mirip. Jangan mau. Bantuin. Wah, jancu. Hah? Yaudah. Dia mau. Tarik lagi, Rip. Si. Nice, dapat. Siapa? Nggak tahu. Iya kali. Mana lu? Tandanya apa, anjir? Gak ada tandanya. Gak ada tandanya kan? Itu. Nah, ini coba nih. Mananya habis, anjir. Boros balik. Banget. Taruh balik dulu. Balik, ya tadi sono. Padahal udah beli 2 mana loh. Sepatunya apa, cooldown aja ya? Sepatunya cooldown aja biar cepat. Enggak cepat enggak. Si. Wah, dia enggak bisa lari. Enggak ada jurus larinya. Skill 3-nya entar dulu, penasaran sama skill 3-nya loh. Ini kan Vexana kan sebenarnya udah di-buff ya, cuman walaupun sudah di-buff tapi jujur Vexana masih enggak laku, guys. Nanti berarti nice. Protes ini yang pakai Vexana. Bang, aku user Vexana dibilang gak laku. Ya kan aku sesuai fakta. Aku di ranked Mythic Glory itu gak ada yang pakai Vexana, guys. Serius, guys. Awas, belum gak? Mati dong. Skill 3-nya apa, anjir? Coba. Bentar. Oh, harus ke musuh ya? Coba. Si. Entar. Gua butuh timing. Oh, kayak gitu. Apa? Oh. Gua butuh timing. Enggak tahu apaan. Pokoknya kayak gitu dah. Ya gimana? Ya pokoknya kayak gitu dah. Pak, rame Pak di sini Pak. Waduh. Nih. Itu mana? Itu. Mati dong gua, anjir, mati dong gua. Itu mati itu dikit lagi tuh. Waduh. Pak, ajar Pak. Siapa? Ndase. Dan ndase siapa kek? Tartol kek, siapa kek? Nah, itu mati nih. Mati, mampus, mati. Modar lu, modar. Wah, aku enggak jago guys pakai Vexana. Enggak apa-apa guys ya. Kita seru-seruan aja di sini. Nyobain hero yang enggak laku. Kabur. Bur, lu kabur. Mati itu sih, siapa namanya? Oh, enggak. Selamat. Ini boros banget sih sumpah mananya, guys. Ini yang enggak aku suka dari si Vexana, mananya boros parah.
kan? Bener, boros parah, mananya boros parah. Aku udah pakai mana regen 2 biji loh, masih mati loh. Eh, rip, tolong aku rip, modal rip aku rip. Kabur, aduh, lemes dah. Nah, mater jiwa, tarik, yes, itu dia. Belum tahu dia, belum tahu, kasih tahu, udah kasih tahu. Mana gua habis. Sama anjir ya, deh. Ini, sumpah ini mananya boros banget, guys. Aduh, mati dong. Aduh, nggak ada flicker rip, rip, nggak ada flicker rip. Nice banget, thank you very much. Sama-sama. Anjir, masa gue di kill sama ini sih? Masa gue di kill sama siapa? Flicker lu mana? Flicker gue nggak aktif anjir. Lu mati? Kagak. Jadi balik dulu. Ini si Lancelot jadi teman kita anjir. STC mana? STC hilang. Lah? Wah, ini si STC pengkhianat, guys. Dia jadi teman kita. Yaudah. Jangan kesini semua lu, lu di sono aja. Yaudah. Gue tank nih, soalnya nggak ada yang TB-in. Oh, rame, Pak. Mati nih. Nah, kan WD ngakil lo, guys. Ngakil Fanny lo. Kapan lagi coba aku ngakil Fanny kan? Mantap jiwa enggak tuh? Aduh, wah gila sakit banget. Wah, waduh. Wah, wah geblek sumpah. Wah. Gendeng. Karinya gendeng. Sini. Sini gimana? Enggak tahu. Bingung gua juga. Apalagi gua. Ah, mati nih. Aduh. Ya, mati dong, Pak. Nice. Aku ngaki lagi, guys. Gila enggak tuh? Wah, bener. Vexana ini salah satu penangkal Fanny, guys. Wah. Kurang apa gua, no? Gua. Apaan? Lu ke bawah. Ya udah lu ke bawah. Mantap jiwa, guys. Kan dibilang gua Fanny kalah, guys. Fanny kalah sama Vexana, guys. Waduh. Keren banget, mantap jiwa bener. Was, ini sini nih. Kan gua serba salah. Nanti aku ngomong sama itu atau mereka enggak denger ya. Aduh, kok mereka pada kesini. Aduh, waduh. Enggak. Aduh. Narik siapa, Rip? Nah, dapat Rip. Ndase modar. Ndase, sikat ndase. Loh. Kabur dia, jangkrik. Ngomong bawah. Dapat. Pak, bawah. Lama lu anjir. Itu dapat. Pak, bawah, Pak. Kabur lagi. Aku ke bawah. Ayo, Pak, buru, Pak. Ini. Lo kena racun. Kena racun tikus. Racun tikus. Yes. Wow, gila. Lagi. Vexana ngekill Fanny, guys. Udah berapa kali kalian hitung, guys? Coba, guys. Hitung, guys. Fanny-nya bolak-balik kena racun tikus. Mantap jiwa, gila. Fanny-nya kendalin. Ini kalau nggak pro nggak bisa matiin Fanny, guys. Bener, guys. Fanny-nya kendalin. Oh, ini dikendalin. Oh. Ada tombolnya. Iya, ada tombolnya. Aku baru tahu, guys. Ah, no pro. Baru tahu loh. Bisa dikendalin ternyata, guys. Fanny-nya, Pak. Jangan Fanny-nya. Enggak, itu Fanny-nya di bawah. Waduh, mati dong. Ini yang bisa ngakil aku cuman si ini doang, guys. Bener, guys. Yang bisa ngakil aku cuman si Lancelot. Justru Fanny-nya nggak bisa. Mati nggak tuh? Enggak. Masih satu alfiat. Enggak, yang bawah. Masih satu alfiat. Oh. Aduh, was hati-hati. Oh, wow. Balas rip. Balas rip. Masa kalah, Rip? Iya, Rip. Masa kalah, Rip? Mati nih. Tenang. Ada Vexana. Aman, ada Vexana aman. Wow, mantap jiwa, guys. Ini Vexana benar-benar support yang sangat luar biasa, guys ya. Kita berhasil memenangkan match ini, guys. Waduh, mantap jiwa. Lu mati, Rip. Mati. Noob lu. Dasar lu epic. Bangke. Wah, aku langsung diprotes nih. Bang, lu udah tadi ngeremain epic. Enggak, guys. Bercanda, guys. Aku cuma ngedekin dia doang. Bukan kalian. Aku matic sendiri. Wede, lihat, guys, ya. Ini adalah hasil akhir dari match. Wah, gila. Balmonnya anjir. Balmonnya pro anjir. Balmonnya sakit ya. Balmonnya gila parah. 808. Sini aku main sama si itu juga sih, si Z, si Popcorn dan juga si Bayu. Oke, guys, jadi ini aja sedikit video tentang Vexana yang mana hero ini adalah mage yang paling gak laku dibandingkan dengan mage yang lainnya. Gimana menurut kalian? Kalian setuju apa enggak? Kalau kalian setuju atau tidak, tulis komentar di bawah ya. Yang jelas kalau dari pengalaman aku bermain di ranked match, hampir gak pernah aku menemukan musuh itu pakai si Vexana. Kalau misalnya kayak Nana, terus kayak si Alice itu masih mending, guys. Odette itu masih mending dipakai. Tapi kalau Vexana jujur sampai sekarang masih jarang banget dipakai. Tapi semoga kedepannya Vexana bisa menjadi mage yang diperhitungkan mungkin dengan di buff lagi ya. Sebenarnya Vexana ini bagus. Kalian bisa lihat tadi ketika lagi war dia sangat kebantu banget kayak buat narik. Terus damage skill 2 nya itu mantep jiwa, guys.
Yaudah itu aja mungkin sedikit video dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe juga channel teman-temanku ada di bawah seperti biasa. So, yaudah, terima kasih. Bye-bye. Bye. Aku Nop.